Kemudian hadis selanjutnya 1160 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, amarani Rasulullah SAW an aquma ala budni wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin wa la u'tiya fi jizaratiha minha syai'a. Rasulullah SAW memerintahkanku agar aku mengurus binatang-binatang badana, unta dan sapi, dan agar aku membagi-bagikan dagingnya, kulit-kulitnya dan pakaian-pakaian atau penutup punggung unta terhadap orang-orang miskin, dan agar aku tidak memberikan upah sedikit pun darinya dalam jasa penyembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari jadi 2 halaman 211, Imam Muslim jadi 2 halaman 954. Ya, maksudnya yang menyembeli itu kalaupun mau dikasih jasa, kasih uang saja. Jangan dibayar dari bagian hewan kurban itu. Ya. Jadi ada seperti larangan dalam hadis ini untuk memberikan daging kurban kepada yang menyembeli. Yang menyembeli diupah dengan yang lain, ya. Upah dengan uang, ya. Upah dengan apa saja nilai yang memberinya di zaman itu, di tempat itu. Yang penting tidak boleh kita di sini memberikan dia upah dengan kulitnya. Karena itu banyak terjadi di Indonesia itu. Yang sembeli tidak usah dibayar uang, tapi nanti diambil dari kulitnya. Maka di sini hadisnya jelas. Rasulullah SAW memerintahkan, kata Ali bin Abi Thalib, agar aku mengurus binatang-binatang badana atau unta dan sapi, dan agar aku membagi-bagikan dagingnya, kulit-kulitnya dan pakaiannya atau punggung atau penutup punggung unta terhadap orang-orang miskin, dan agar aku tidak memberikan upah sedikit pun darinya, maksudnya dari bagian hewan kurban tadi, baik dagingnya baik kulitnya, dalam jasa penyembelihannya atau kepada orang yang menyembelihnya.